Yo guys, kembali lagi bersama Raymond Game di sini. Oke, dan di konten kali ini guys ya, aku itu mau jalan-jalan ke laut hasilnya ya guys ya. Dan aku sekarang lagi berada di rumah Bang Alif Tani guys. Kan aku udah 1 hari apa 2 hari kayaknya ini nggak upload konten guys. Mohon maaf guys ya, karena aku ini lagi sibuk banget soalnya guys. Dan ini ada Supra Bang Alif Tani nih guys ya, yang waktu itu kotor banget ini guys, sudah jadi kayak gini nih guys ya. Dan tapi ini kok ininya warna merah ini ya guys ya. Kalau menurut aku sih mending ini diganti jok pickers ya guys ya. Silakan mungkin kalian yang ada punya Supra modifikasi bisa kirim foto motor kalian di Instagram Remin Kipli ya guys ya. Jangan lupa DM. Oke. Mungkin kita bisa dapat inspirasi dari situ. Dan ini knalpotnya juga udah ganti kau Mahacai guys ya. Shocknya udah ganti, velgnya udah dicat, ini tinggal dikasih ban cacing doang ini guys ya, ban kecil ini. Udah bagus ini. Dan cat rangka mungkin atau apa segala macam itu berproses guys ya. Karena waktu itu ya habis berapa ratus begitu, hampir 1 jutaan kayak gini guys. Dan ini FU kita yang lama di gudang guys, yang waktu itu aku bikin konten. Nah sebenarnya ini aku bingung ya, FU ini itu lama nyimpen di gudang, jarang dipakai. Ini mau dimodifikasi apa mau dibuat drag guys? Oke, aku bingung banget soalnya. Ini FU yang dulu ini guys, yang setangnya itu kayak jamet, dan aku itu udah ganti sama setang orinya ini. Mesinnya sih lumayan halus begitu ya, karena kemarin juga udah ganti oli guys. Oke, dan sekarang kita mau jalan-jalan ke pantai naik motor ini guys ya. Mungkin ya nanti ada yang bawa ini, sekalian kita tes-tes begitu. Dan ini juga mesin juga masih bagus semua ini. Dan rentenya di konten Remin Kipli adalah cerita tentang keseharian Remin Kipli guys ya. Semoga dapat menghibur kalian semua. Oke, jangan lupa juga subscribe Alif Tani ya guys ya. Support Alif Tani untuk mencapai 1000 subscriber pertamanya. Oke. Karena Bang Alif Tani adalah salah satu sponsor dari giveaway ini guys ya. Jadi kita itu patungan kita berdua guys. Dan jangan lupa kalian subscribe Alif Tani. Dan barang-barang giveaway-nya guys ya, itu lama banget dari penjualnya guys. Aku udah pesen dari kemarin tuh belum nyampe-nyampe ya. Mohon bersabar dulu. Nanti kalau udah nyampe aku bakal kasih tahu kalian semua ya, dan akan aku umumin lagi. Silakan kalian request ya, mau giveaway apa silakan. Oke guys ya. Karena ya barang udah pesan, mungkin belum direspon, nanti kita juga bisa request ulang kita mau pesan barang apa gitu. Oke, silakan kalian komen di bawah sini ya guys ya, yang terbanyak nanti insya Allah mau diambil guys ya. Jangan lupa juga mampir ke channel Bang Alif Tani ini. Oh ya, ini guys ya, knalpotnya Kowu Mahacai. Ini beli berapa itu waktu itu aku nggak tahu ya, soalnya pas lagi di modif ini aku nggak itu sih apa namanya ya, nggak bareng Bang Alif Tani gitu. Itu ada bapak temen aku guys. Oke, ngarit guys ya. Nah biasa tuh pegawainya ngarit mengsawah, masuk bebet dan lain sebagainya. Mungkin kalian yang hidup di desa kalian tahu guys. Oke, mungkin langsung aja kita mau jalan-jalan ke laut ya. Oke, 1, 2, 3 let's go. Hey guys, dan sekarang sebelum kita lanjut ke pantai, sekarang kita mau coba suara dari knalpot Kowu Mahacai ini guys di motor Supra. Coba bang, nyalain bang. Oke. Okay. Jadi Bang Alif Tani habis dari sawah ini soalnya. Ini banyak tetangga di sini guys, jadi nggak berani geber-geber pol begitu. Kalau knalpot Kowu kan terkenalnya suaranya itu nggak keras, cuman empuk-empuk gimana begitu ya, kayak ngebas-ngebas begitu. Kita mungkin Bang Alif Tani mau mandi ya bang? Iya. Mau mandi soalnya bisa di sawah guys ya. Tekan tombol subscribe. Subscribe Alif Tani, oke? Dan kalian yang nunggu giveaway itu sabar ya guys ya, oke? Mungkin langsung aja kita ke laut ya, tanpa banyak basa-basi. Let's go. Oke guys, dan aku sekarang berada di Pantai Widara Payung Wetan guys. Dan kalian belum pernah mungkin ya keliling-keliling sini, kan aku cuman yang kemarin-kemarin cuman di situ, di sana, dan sekarang aku ada di bagian baratnya ini guys ya. Dan mungkin kita bisa jalan-jalan ke situ guys. Oke. Ini guys ya, di situ juga ada tulisannya PIW Pantai Widara Payung Wetan. Dan biasa seperti biasa setiap hari Sabtu sore atau Minggu sore aku itu sering banget di sini pesan kopi gitu guys sama teman-teman. Dan intinya di konten kali ini itu tentang kehidupan aku sehari-harinya guys. Jadi di channel Remin Kipli ini menceritakan tentang kehidupan seorang Remin dan Kipli begitu. Oke, jadi keseharian aku ya kayak gini guys. Rumahnya dekat pantai, ya kita mainnya ke pantai begitu. Kita juga jarang banget main ke gunung-gunungan gitu.
nih guys ya. Di situ kalian bisa lihat freeway juga. Ini hari Sabtu sore loh guys, ini agak ramai sih termasuknya. Dan lihat nih guys ya, ada motor-motor di sini juga ramai. Dan itu ada motor Bang Alif Tani juga di bawah sini sama adanya guys. Ini modifikasinya ini pelan-pelan dulu ya guys ya, yang penting itu pasti. Dan makanya aku minta saran buat bagi kalian ya, kira-kira mau dimodif kayak apa begitu kelanjutan dari ini guys. Dan kalau menurut aku sih bagusnya ini dipasang ring 17 kayaknya itu bagus banget nih guys ya. Nih warna biru kayak gini kalau nggak warna gold gitu. Oke, mungkin langsung kita sekarang pesan kopi dulu guys ya. Woi, apa ya? I remember everything and how careless we could be and how careless we could be. Oke guys, dan sekarang aku berada di Pantai Widara Payung Wetan dan ini dia ya. Aku baru pertama kali ngonten di sini ngambah lemah cara gue nih guys. Oke, dan aku juga ditemani seorang dua widadari cantik guys ya. Oke, ini aku belum kenal loh guys. Halo, Mbak. Ini aku berani banget ya. Belum kenal sih, namanya siapa Mbak ya? Siapa sih? Iya, aku nggak tahu soalnya guys. Aku soalnya baru kenal. Mi Ayu. Rumahnya sih mana, Mbak ya? Rumahnya di Daerah Payung Bulan. Oh, berarti dekat sama aku, guys ya. Kira-kira kalian setuju enggak aku konten bareng Wahmi, guys? Oke, okay. Dan dari tadi itu salaman sama aku ya. Itu aku enggak tahu itu siapa, guys. Aku agak ingat, oh, itu aku kayaknya pernah lihat, guys. Dan aku belum kenal sama sekali sebenarnya, guys. Tapi ya enggak apa-apa ya, Mbak ya. Ganggu enggak nih? Boleh duduk di situ apa di mana? Oke guys, dan sekarang aku lagi berada di Pantai Widara Payung Wetan bareng Wahmi nih guys ya. Coba kenalan dulu sama penonton. Malu soalnya guys ya, aku baru pertama kali nih ketemu langsung guys. Soalnya biasanya aku lihat di film-film apa itu, film pendek guys ya. Jangan lupa juga subscribe channel sih guys, karena di itu ada Wahmi guys. Aku soalnya kenalnya dari situ, tadi nyapa salaman gini guys. Aku nggak tahu itu siapa guys, soalnya di pikiran ini kayak gimana sih ya, agak lupa-lupa ingat begitu. Dan kapan-kapan main ke rumah Wahmi ya? Oh boleh. Kira-kira kalian setuju nggak ya? Kalau kalian setuju silakan kalian tulis di kolom komentar sini. Oke ya, mungkin ya cukup sekian apa ya? Mungkin cukup sekian dulu mungkin ya. Karena ini juga waktu udah sore, udah jam 6 ini guys ya. Jam 6 ya. Juga ada jam di sini guys. Oh iya guys. Punya Instagram nggak? Punya. Punya. Instagramnya apa ya? Wahmi A ya, nanti aku kasih link di deskripsi, jangan lupa juga follow guys. Oke, mungkin cukup sekian konten kali ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Dan jangan lupa subscribe Ramen Kipli, support Ramen Kipli untuk mencapai 50.000 subscriber pertamanya guys. Dan jangan lupa pula subscribe Alif Tani, karena Alif Tani adalah bagian dari salah satu sponsor giveaway dari Ramen Kipli. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.